Aduh. Pegang gak sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Princess. Gak capek. Kan kita mah gak capek. Syahrini gak capek. Kemana, kesini, kesono, kesini, kesono. Berdari Amerika ya? Namanya juga gadis udara. Oh, gadis ini. Oh, bobo di pesawat. Ada istilah lagi, gadis udara. Bobonya bobo cantik di pesawat. Gak ada capeknya karena seneng kerja. Ya iyalah. Gimana mau capek orang di first class kalau kita ekonomi mah begal. Kalau kita gini kalau di pesawat. Kan biasa kalau Instagram ngetekin ke maskapainya gratis. Iya, di eranya. Makanya. Oh berarti nanti kita kalau terbang lagi gitu tag-in aja. Tanyain nama Instagramnya semua. Betul. Kita nge-tag-in kemarin ke salah satu maskapai penerbangan. Bukan dapat gratis, malah dituntut. Malah dituntut. Kita di-unfollow malah. Kan kita ada perjanjian dulu dari awal sama manajemen. Oh gitu, itu tuh. Jadi endorse. Enggak juga, enggak terima. Enggak terima endorse, tapi banyak orang baik sama Syahrini. Alhamdulillah karena aku merasa pekerjaan ini adalah pekerjaan baik dan memakai hati. Semuanya harus dilakukan dengan tulus, terhadap orang pun semua baik. Jadi Allah kasih rezekinya yang baik-baik. Kan awalnya juga dari hati, hati yang bersih, yang cantik. Iya, iya. Karena sebagai seniman, performer, dan entertainer artinya kita semua pekerjaan memakai hati. Ya. Kalau antara sesama penyanyi atau sesama seniman udah ada rasa gak enak-enakan, ya. Hati kerja pun gak enak ya. Betul, betul. Ada saingan, kompetitor buat aku, ada regenerasi, ada senior, ada junior, sama. Semuanya itu adalah seniman. Jadi hati itu enak aja kerjanya, gak capek. Gak ngerasa ada saingan di dunia hiburan ini? Gak ada. The one and only. Oh enggak, maksudnya bukan gitu. Interpretasinya lebih kepada ini. Kalau kita merasa ada pendatang baru lebih oke, suara bagus. Panik. Kayaknya panik posisi gue gimana? Enggak. Tetap aja on track, fokus di jalur kita. Kita jadi diri sendiri, punya integrity sendiri. Karyanya dibangun lagi. Dan itu yang mempertahankan Syahrini sampai detik ini luar biasa. Oke. Okay.